Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial memperbaiki mesin pompa air yang cetek-ceteknya seperti ini. Ini masalahnya ada di tabung angin. Pertama kita matikan kontaknya dulu, lalu kita lepas tabung anginnya. Nih, tabung anginnya udah penuh berisi air. Kita putar ke arah berlawanan jarum jam atau ke arah kiri, kayak melepas bautnya. Ini udah terasa berat karena udah berisi air. Ini harusnya tidak ada air, isinya ini udara ya. Lalu kalau udah lepas, kita buang saja airnya. Pastikan tabungnya udah benar-benar kosong. Nih, membuangnya juga agak sedikit lama karena udah penuh air ya. Tabungnya pun terasa berat. Ini biar cepatnya. Kosong seperti ini, pastikan airnya udah habis ya di dalam. Tabungnya pun udah terasa ringan. Lalu tinggal kita pasang ke mesinnya lagi, ke arah jarum jam ya, atau ke arah kanan seperti mengerat baut. Oke, kalau udah selesai kita hidupkan kontaknya lagi. Oke, ini udah selesai. Silahkan dicoba. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.